Oke teman-temanku sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Gino. Kita di channel kita foto guys. Kali ini kita akan bermain game encolah encemes ya. Bukan, maksudnya solar smash teman-teman ya. Dan kita akan membuat bumi-bumi yang kita cintai yang berbentuk bulat itu menjadi bentuknya donat sama bentuk gatar. Aku pengen coba gimana rasanya ya. Oke guys, langsung aja kita ke TKP guys. Check it out. Oke teman-teman, kita langsung aja ya play di solar smash. Tapi sebelum kita membuat bumi donat sama bumi gatar, anggapannya kita coba-coba dulu ya peralatan yang ada di dalam solar smash ini. Oh guys, ini senjatanya, woy, bisa bolong gitu ya. Waduh, ngebrand. Wih, cos. Waduh, nyata apanya bisa gosong begitu guys. Oh dia gosong di permukaannya aja teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita coba pakai senjata lain teman-teman. Oh kalau yang ini gimana nih? Woi, cua, wush, itu peluru dari pesawat luar angkasa teman-teman. Wush, meletus teman-teman, kayak balon kuangnya 5 aja. Wah, buminya jadi begitu ya, jadi keren kerontang kayak cukup cip teman-teman ya. Waduh, kayak camilan apa namanya ya. Waduh, wow, cepat nih guys. Wow, oh ada asapnya teman-teman, asapnya tiba-tiba ngumpul jadi satu. Waduh, buminya kayak apel busuk. Kroak begitu teman-teman ya. Weh, gila ini, aku lihat bumi kayak lagi lapar aja nih aku ya. Oke, kita coba lagi guys, kita coba lagi ya, coba lagi hal yang baru gitu guys, coba yang ini ya. Waduh, oh apaan itu guys, cuma dikasih kayak bom gitu ya. Waduh, coba yang sebelah sini guys, ini kutub selatan, ini kutub utara teman-teman. Wah, oh cuma gitu doang guys, cuma bola-bola gitu doang guys, gak meledak gak apa gitu ya. Kita tambahin guys. Cuas, apakah bisa meledak? Waduh, bolong cuma dikit aja teman-teman. Sekarang di kutub selatan. Wah, bolong teman-teman, bolong ya. Oke, kita coba hal yang baru lagi teman-teman ya. Wah, ini batu-batu coba kita guys. Wush, mantap. Wah, batu berada planet guys. Satisfying guys, satisfying. Ini bisa tembus gak? Oh gak tembus guys. Jadi apa planetnya tuh terperangkap di dalam bumi. Coba yang sisi sebelah sini guys. Woi, kayak donat guys. Tapi wah, oh planetnya terperangkap di dalam bumi itu guys. Oh jadi kalau di dalam bumi itu panas begitu guys ya. Kayak jalan neraka aja. Oh black hole guys, ini black hole namanya ya. Black hole juga menyedot beberapa material dari bumi guys. Waduh, oke guys. Mantap. Oke, coba lagi guys. Black hole. Wow, begitu guys. Wow. Gosong guys. Waduh, gila men. Waduh, buminya guys. Kayak apa ya? Kayak donat guys, tapi bukan donat sih. Wah, ini kiamat sebelum kiamat. Gak kiamat duluan ini teman-teman ya. Waduh, permukaannya bumi juga gosong begitu ya, karena dia terlalu lama di wajan. Waduh, kayak apel guys. Mantap. Wush, ini petirnya, ini ngapain tuh di sini guys, petirnya menyebar kemana-mana ya. Waduh, weh, kroak guys. Bumi nya kroak.
Oke guys, kita akan mencoba sekarang membuat bumi berbentuk donat ya. Kita pakai laser begini guys, kita ratain dulu guys. Oke guys, kalau donat itu kan tengahnya bolong ya, jadi kita ratain dulu pinggir-pinggirannya nih, biar bagus begitu ya. Waduh, ini guys, donatnya udah mulai jadi ya, donat gosong. Yang bawahnya harus kita habisin dulu guys. Oke, mantap. Wah, donatnya masih kurang rapi guys. Nanti kita rapiin lagi ya. Push. Kita rapiin lagi guys, atasnya ini ya, biar bagus. Wih. Bumi donat, oke. Tengahnya kita bolongin teman-teman. Ya, sesuai dengan namanya, bumi donat. Kita bolongin tengahnya ya. Wush. Donatnya. Kalau kita reset planet, kayaknya masih belum guys. Coba kita rapiin dulu guys, biar bagus donatnya ya. Masa donat begini guys. Nah, ini samping-sampingnya ini kita ratain dulu guys, biar rapi begitu ya. Nah, gini guys. Woi, ini juga nih. Woi. Biar rapi teman-teman. Waduh. Teman-teman mau nggak tinggal di bumi donat? Kalau tinggal di bumi donat, sukanya tinggal yang di dekat cincin apa yang di luarnya, teman-teman? Waduh, donatnya kayak begini, guys. Coba kita lihat ya. Waduh, bumi donat, teman-teman. Tapi kita rapin ya, karena di tengahnya kurang begitu bulat. Kurang begitu bundar ya. Kita agak sedikit bundarin dikit deh. Biar kayak bumi donat ya. Waduh. Nanti kita reset planet. Ya, namanya juga handmade guys, buatan tangan manusia, jadi donatnya nggak sempurna guys. Ya, beginilah donat ya. Coba kita reset teman-teman. Wah. Bumi donat teman-teman. Ternyata bumi itu tiga bulat ya. Bumi itu berbentuk donat teman-teman ya. Wow. Wah, kita sudah mendapatkan satu achievement guys dari Solar Smash ya, yaitu bumi donat. Mantap guys. Dapat. Oke, sekarang kita akan mencoba baru lagi teman-teman ya. Ini kita akan mencoba untuk membuat bumi gatar teman-teman ya. Kalau bumi gatar berarti kita buat segatar-gatarnya teman-teman ya. Segatar-gatarnya akan kita buat nih. Seperti biasa, kalau donat kan di tengahnya bolong, kalau ini nggak usah guys, kita cukup meratakan pinggir-pinggirannya aja ya. Atas gambar kita ratain semua biar kelihatan gepeng guys, karena bumi gatar itu kan gepeng. Waduh, wih, bumi mau kayak begini guys. Waduh. Nah, yang tengah ini kita hancurin dulu teman-teman ya. Nah, ini dia. Wush. Dikit lagi. Waduh, teman-teman mesti perlu coba nih, di Android banyak kok ini Solar Smash ya. Ini Solar Smash. Oke guys, ternyata atasnya nih harus kita ratain dulu guys. Waduh, begini ya. Wah. Biar mantap teman-teman ya, biar mantap, biar lurus. Kalau Solar Smash ini kalau tinggal lurus dia nggak mau membuka achievement jadi bumi datar ya. Jadi kita sebetulnya merapikan dulu supaya kelihatan rapi gitu ya. Nanti ginilah sama programnya. Ternyata buminya Bang Gino gak rapi deh, gua kasih bumi datar. Nah gini guys. Wah, bus. Oke. Mantap. Wah, yang itu coba. Wah. Batu aku guys. Bumi datar teman-teman. Wah, jadi guys. Begitu ya. Bumi datar itu mataharinya sama bulannya kecil-kecil begitu guys, muter-muter gitu ya mataharinya ya. Bumi datar itu mataharinya lebih kecil ya daripada buminya. Kemudian waduh, di pinggirannya itu ternyata kutub selatannya gitu ya. Kalau di tengah kutub utara guys. Woi, kita coba ya. Pakai senjata-senjata begini guys. Kita coba pakai yang ini guys, alien. Ya gimana nih, bumi datar diserang sama alien guys. Wow. Langsung bolong teman-teman.
Waduh, bumi datarin ternyata lemah juga ya. Kali serang langsung bolongnya segitu, guys. Mending bumi bulat aja, teman-teman. Yang gila-gila bumi datar nggak enak. Oke, teman-teman. Sekian dulu video dari Bang Gino ya. Semoga-moga aja menghibur. Dan saya Bang Gino pamit undur diri. Sampai ketemu di game-game Smackdown selanjutnya, guys. Dadah.